Salam Sobat Pemerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sjahtera. Rahayu Kipangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Ta'ala, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan dalam keadaan sehat serta perlindungannya untuk menyampaikan tentang arti pesan simbol berlambang burung perkutut lokal asli hutan Jawa dalam tayangan ini, yaitu perkutut milik Sobat SPJ Nusantara diulas secara publik. Perkutut dalam tayangan ini dinilai adanya ciri fisik lahir yang ia miliki berupa tampak warna bulu di bagian ekor, terdapat belang-belang putih. Perkutut yang memiliki tampak ekor, belang-belang putih, dan sebagian perkutut ini yang tergolong langka dan unik, ada belang-belang putih di bagian sayap. Perkutut memiliki ciri dimaksud belang-belang putih seperti tayangan ini dikelompokkan dalam perkutut ganggang mayit dan terkait penilaian adanya warna putih di ekor sesuai pertanyaan dari pemilik atau pemelihara perkutut dalam tayangan ini. Pertanyaannya adalah, apakah ciri dimaksud disebut perkutut cokok cucen? Maka saya menjawab, perkutut cokok cucen dapat diketahui dengan adanya hanya satu helai bulu ekor tampak putih secara penuh berada di bagian tengah ekornya. Saya ulangi, sebutan untuk sokok sujen yaitu adanya satu bulu putih sehelai tampak putih secara penuh berada di tengah-tengah antara bulu ekornya. Sedangkan untuk tayangan ini, jika terdapat tampak belang-belang putih dikelompokkan dalam perkutut ganggang mayit. Perkutut dalam tayangan ini banyak jenis kelompoknya. Di antaranya sudah saya ulas dalam tayangan-tayangan sebelumnya. Baiklah Sobat Pemerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada. Burung perkutut lokal hutan Jawa dalam tayangan ini, setelah diamati dengan teliti, tampak bulu ekor belang-belang putih bersusun. Tanda atau simbol berlambang bulu ekor ganggang mayit yang bersusun. Ia dianggap memiliki tuah, disebut dengan nama sumsum. Selanjutnya, perkutut ini disebut dengan nama ganggang mayit bertuah sumsum. Perkutut ganggang mayit yang memiliki tanda simbol perlambang seperti ini baik dipelihara oleh siapa saja, namun sebagian memang ada pemilih. Perkutut ini cocok dipelihara oleh kaum pedagang. Jika energi perkutut ini selaras searah seimbang dengan pemeliharanya, dianggap tuahnya membawa suatu keberuntungan atau berkah bagi kaum pedagang tersebut. Baiklah Sobat Pemerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada.
Demikian, secara inti, perkutut kelompok ganggang mayit yang terlihat tampak belang-belang bersusun ini disebut tuah sumsum. Semoga bermanfaat. Catatan, semua itu akan terjadi atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa masyarakat Jawa, leluhur Bani Jawi, menggunakan arti simbol perlambang burung perkutut untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua ini adalah wujud dari adanya Cipta Yang Maha Kuasa. Amin. Ucapan banyak terima kasih kepada sobat pemerhati yang selalu mengikuti channel kami. Dan ucapan banyak terima kasih kepada sobat SPC yang telah mengirimkan video ini sehingga diulas secara publik. Dan semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal baik ibadah perbuatan kita. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, memberikan rezeki dan perlindungan. Amin. Dan untuk sobat pemerhati yang memiliki burung perkutut lokal asli hutan Jawa kesayangan ingin dikonsultasikan, saya telah membuka ruang tersebut melalui WA yang telah saya sediakan. Caranya cukup mudah. Silakan sobat SPC mengirimkan video pendek beserta ciri yang menonjol dalam pertanyaan sobat pemerhati. Silakan sebutkan nama dan asal daerah perkutut tersebut didapatkan. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya undur diri untuk melanjutkan pengembaraan di hari ini. Saya akhiri dengan ucapan salam agung sejahtera. Rahayu Kipangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat saya, Kisatria. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetap bersama channel SPC. Terima kasih.